Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Y Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di Terminal Bus Baranang Siang. Ada MGI tujuan Garut Bogor dan ada Bima Suci Bogor Merak, Pusaka Tangerang, lalu ada Putra Batur Salembur Mandiri, Bogor Parung Tangerang juga. Itu di sana ada pasukan Mini Arta Bogor Kampung Rambutan. Nah, ya. Wah, itu ada Mini Arta yang livery baru, tapi livery dipasang livery legend itu di belakang Mini Arta yang terparkir di depan. Oh iya. Tuh, bisnya masih baru catnya, ya. Ada Arimbi Bima Suci juga. Ini Pusaka. Nah. Di sini juga Dewi Sri. Dan di depan sana tuh ada Putra Bahari, Pelabuhan Ratu Bogor. X bacot tulisan stiker belakangnya. Ya, sini banyak tukang-tukang makanan. Ya, sini batagor, terus gorengan dan lain-lain. Ya, nah, ini bagian belakang dan ada dua bagian kan. Situ sama di depan situ sama di belakang sini. Ada NPM juga. Nah, saya nggak sendiri. Ini sama Om Buser, masih sama Om Buser. Ini agen bus. Malam Dewi Sri, ini Dewi Sri. Dewi Sri apa ini, Om? Dewi julukannya? Enggak ada ya? Ada ya. Kalau dulu kan Bobos. Ini apa? Laredo. Dari L Laredo. Laredo. Dewi Sri Laredo itu zaman masih abu-abu ya. Riverinya Laredo body Laksana Comfort. Laredo. Ini enggak ada julukannya. Dewi Sri G1660BE. Ya. Ini Liana Jaya Putra Bahari Z Darat Kenter. Di depan juga sama ada. Oh, semuanya tulisannya X bacot. Ini oke. Semar Mesem. Nah, Semar Mesem. Ini ada Kol Setan juga, Kol Setan Sukabumi Bogor. Di Putra Baharinya F7590QA sama F7589QA. Ya. Sini. Situ di situ itu tempat bis-bis yang ke Jabodetabek. Yang ke Jakarta. Jakarta atau Bandung? Bandung, Jakarta, Bandung, Bekasi. Kalau sini Karawang, Cikarang. Ini ada NPM juga di sini. Wah. Nah, itu maraton Pusaka. V25 ini. NPM V25 sama V36. Di sana juga ada pasukan Sinar Jaya ya. Ke berbagai tujuan. Nah, di sana. Terus ada parkirannya Luragung, ada Keramat Jati juga tuh Putra Luragung Sakti Rimar. NPM-nya V36 sama V25. Sini ya. Nah, ini udah dicat juga. Dulu masih warna kuning gading. Saya sering kesini dulu. Hampir tiap hari itu tahun 2007, 2005-an lah, 2005-an sering kesini. Ya. Ada Agramas, MGI Bandung, terus MGI Pelabuhan Ratu. Agramas 5048 Bogor Lebak Bulus. Ya, Lebak Bulus di sini ya. Lebak Bulus emang dari dulu di sini. Ya. Terus Putra Bahari Real Madrid sama Semar Mesem ya. Terminal numpang tipe A Baranang Siang. Cuman ya sayangnya terminal ini ya kurang lah, kurang terawat terminal ini. Di sana ada bis Garuda Cendrawasih, nggak tahu Garuda apa Cendrawasih di situ ya. Ini isinya MGI semua. Oh, itu ada Merdeka Group tuh, Om. Ya, Merdeka Group. Waspada ya, Merdeka Group, Bapak Prima, Waspada, Bahagia. Itu yang mana? Wih, ada yang
di ferinya Haryanto. Body Hino dimasangin ke LC. Lucu juga. Ini emang ex Haryanto ini bodinya. Body ex Haryanto ya. Lucu ini. Merdeka. Terus depannya Gagak Rimang. Ini Gagak Rimang juga. Oh, belakangnya juga ada. Bahagia, Bahagia Utama ya. Sama MGI. Nah, ini yang jurusan Bekasinya Sinar Jaya 14 WX. Tuh, ini yang legend Garuda. Nah. Dulu ini yang bertahan cuma 3 unit. 3 unit. Bogor Tanjung Priok. Bogor Tanjung Priok. Iya, Bogor Tanjung Priok. Kalideres? Udah stop. Stop ya? Iya. Dulu ada Kalideres Garuda Cendrawasih. Sering naik dulu. Wah, Ginanjar Rahayu masih ada tuh Ginanjar. Ini ya, Priok Bogor ya. Tapi enggak tahu ini berangkatnya kapan. Ini misalnya Tanjung Priok gak ada. Merdeka 14WX. Wah, ini mengingatkanku banget ini. Nah, itu Agramas 5063. Terus dan lain-lain di belakangnya Karawang loh. Ini ada Ginanjar Rahayu. Ini Ginanjar Rahayu Karawang Bogor. Ya, Kak Ales Ginanjar. Ini yang lewat Citerep, terus Gunung Putri, Cilengsi. Ini Agramas Maido 5062. 5062 Agramas. Pusaka B7742CK. Ganteng ini agranya ini. Ini ada Agramas Bogor Rambutan. Ah, SC042. Nih. Wah, livery-nya beda, coy. Ini sama 5046. Itu pasukan Sinar Jaya, Ramat Jati, Agung Jaya, Putra Lur Agung Rimar. Purwakarta, Bogor. Ramat Jati B7559BW. Oh, di sana juga masih ada NPM juga. V21. Ini Agung Jaya, Bogor, Jonggol. Ini New Travego ganteng ya. Ini ya. Ini kepetnya juga bahasa Jawa juga, orang Gumun. Tadi yang di depan Maido ya. Berarti kebanyakan mungkin krunya orang Jawa ya. Orang suku Jawa maksudnya. Sini juga Jawa. Ini juga Jawa, ini di Pulau Jawa ini. Ya. Nah, ini di Pulau Jawa juga. Orang suku Jawa Tengah, Jawa Timur lah. Ini sukunya Sunda kalau di sini ya. Nah. Tuh, ada penyegaran terminal di sini udah dicetin ya. Jadi kalau di bawah-bawah situ aku dulu kalau naik Luragung, dulu sering banget naik Luragung ya. Tuh samping bis Rudi itu. Nah, itu di sana juga ada Rudi. Ya. Tuh ada gorengan enak-enak ya. Gorengan sambil ngeteh ya. Enak banget situ. Tuh Rudinya itu ada Macan Kampus, terus apa ya, lupa aku julukan Rudi. Oh, yang tak ingat ya, Macan Kampus itu sering naik soalnya. Rudi juga sering naik. Nah, ini time for ngebis ya, kita jalan ke sini lagi. Jalan ke sini lagi, dan ini yang akan kita naiki ya. Ini legend banget ini B7398UL nih. Gua rambutan legend ini. Bodinya klasik ya. Mini Harta. Ini kodenya M06 ya. Belakangnya juga ada Mini Harta juga. Ini
si ngalor lau ini. Nah, oh Putri Kediri, Putri Kediri, Bogor Cibinong Rambutan. Ini Putri Kediri ini dulu, ini julukan yang ada di bis Sukmajaya, ya. Seingat saya ya, Putri Kediri ini bis dulu Sukmajaya. Nah, kalau unitnya yang ini, saya nggak tahu ini memang ex Sukmajaya atau enggak. Yang jelas dulu julukan Putri Kediri itu ada di Sukmajaya, ya. Nah, Sukmajaya itu kuning warnanya, jurusan Bogor Pasar Minggu. Nah, ini ya kenangan bis-bisan dulu Mini Arta jadi pengantarku terus ini, nganter sekolah, nganter tawuran, nganter kemana-mana ini, ya pakai Mini Arta selalu, pakai Mini Arta, Sinar Dedi, terus ada Karya Jaya, ada P3A UMKGR, ya macam-macam banyak banget, oke. Sukmajaya ada, ya. Banyak dulu aja julukan-julukannya itu macam-macam pokoknya, ya. Mantep ini. Nah, ini datang Bogor Lampung Sinar Jaya 45 RA. Ini yang terbaru, jurusan terbarunya Sinar Jaya Bogor Lampung. Ada pusaka juga. Ini ya, bisnya Mini Arta. Kita rambutan, yuk. Udah di kota lagi, ya.
depannya udah rombak. Rombak depannya ya? Depan ya? Rambut depan ya? Rambut depan udah rombak. Rambut di Vespus apa urus mata kucing ya? Ini daun-daun. Daun ya? Celsius ya? Etra. Rambut daun. Pakai ring light. Ganteng ini. Masih ganteng. New Armada. Setra New Armada. Thank you.
Bu. Jawa pun juga kan banyak bisnis perintis itu tinggal satu unit, tinggal ini penumpangnya sama juga sama kayak gini ada banyak. Misalnya jalur-jalur yang mati itu malah lebih banyak banget bisnis dulu yang tadinya 5 menit sekali berangkat itu jalurnya mati, gak ada bis ya udah bikin lo pasti udah gitu soalnya. Ini apa tapi namanya? Di NBI banyak tuh postingan terjadi tuh. Gimana? NBI? NBI. Ya soalnya kan emang meranah ke situ kan. Ya. Bis-bis bunga, bis-bis ini kan dia kan ya. Pasti lawas kan. Pokoknya lihat pergerakan di NBI apa ya. NBI juga orangnya juga kan welcome-welcome semua. Ya, kayak Pak kan dia pejalan ini. Pejalan ini siapa? Iya. Bukan hingga berarah menyelidiki matahari dan semua yang ada di sekeliling berangkat mencapai dalam yang ada di dalam.
sampai sorong. Berarti per hari setoran berapa, Pak? 200. Per kalau enggak ya secukupnya ya. 120. 150. Kebanyakan ini 150. Kalau kita ini 200 saja. Standarnya 150. Standarnya 150. Kalau juragan pengennya gede. Iya. Tapi ya ini, Pak, buat solar ya apa ya ini, Pak? Solarnya 200. Si luar. Mana nih? Sampai ini ya, Pak. Kalau dulu masih pakai kondektur ya, Pak. Iya, masih pakai kernek. Sekarang ini apa enggak kuat ya, Pak ya? Ya kalahnya sama transportasi lainnya. Sama banyak sekarang gaji ini. Namanya ada pabrik ya. Namanya ada pabrik ya. Jadi gimana ya? Kalau udah nanti kan gajinya itu kan bagi dua. Iya. Banyak yang mau dari pos solar. Iya. Ya lapornya sekian. Ya gajinya sebenarnya dengan sopir. Iya. Baru makan mah. Karena yang kerugian lah dimana sopir. Iya. Iya. Karena dia pegang uang mau kadangnya suka nyolong lah apalah ya Pak ya. Ini supir kan nggak tahu ya. Harusnya bayaran gede supir ini malah kadang kerneknya yang lebih ini. Ada gaji kernek. Iya. Ya pokoknya yang satu uang 20. Iya. Tiap hari ada 10.000 yang paling datang keluar kok. Iya. Kalau iya. Oh, iya. Pulnya ya? Kapalnya. Ini berarti kalau penghasilan bersihnya berapa, Pak? Kalau narik sehari? Ya nggak tentu. Nggak tentu ya. 500. Apalagi corona gini ya, Pak. Ngeri ya, Pak. Nah. Sekarang. Ini yang Depok juga ya udah mau mati ya, Pak. Depok. Depok minority di jalan. Itu karena mobil perorang mereka. Iya. Nah, ini harga juga ini perorang. Perorang ya, Pak. Ini punya Pak Tarigan ya, Pak. Jadi Putri Kediri itu ternyata ini apa namanya istrinya ya Pak ya, istrinya orang Kediri, jadi Putri Kediri julukannya. Ini punya Pak Tarigan. Mobil juga kalau ada sopir untuk parkir. Buat suka buat wisata juga ya menurut Pak. Tapi ini kan masih kuat banget ya Pak, masih rosol. Masih ini apa ya? Oh ya, tenaganya Madura. Oh, iya Bapak. Saya sewa teman waktu itu dulu lagi. Kalau sendiri kuat hanya tak. Iya. Itu banyak di sini apa yang enggak ada namanya apa sih, Pak? Ini apa semua? Tapi enggak ada tulisan niatannya, cuma kayaknya ada yang niat saya. Ya, ada yang baru betul-betul. Dari sini atas lo yang bisa ketemunya rambutan. Mobil yang lain sudah masuk. Deddy masih ada, Pak? Nggak ada. Berarti terakhir Anggun ya, Pak ya? Anggun
Ya. Anggun kan? Pokoknya yang paling kuat sekarang di Jakarta ini. Iya. Masih tetap bertahan ya, Pak. Di tengah gempuran zaman. Karena kan kemarin kan mau ganti dengan mobil ini. Nah, mobil yang ini boleh main. Iya. Mungkin kelas D. Apa ya? Apa kelas Jakarta tadi? Ya? Pak, kan saya bilang ke Bapak nih, Pak, tadi. Ini mau kemana, Emang? Berambutan. Gimana sih, Bapak? Makanya sengaja saya kuning di sini sudah di kebanyakan dia orang kuning. Naik-naik ya. Iya. Salah jurusan. Fokus teleponan terus soalnya. Nanya rambutan malah ke tapi, salon. Tapi dia sadarnya di sini, dia sudah di Jakarta. Iya. Kamu mobil dibalikin tuh. Hah? Mana? Ya kamu tuh dibalikin mobilnya. Mama. Ini nih masih jalan ini. Nah, ini yeah. Dari video. Iya, video terakhir kan. Wah, pomat gini. Banyak tuh, motor satu unit dong buat saya. Tapi udah punya belajar ya. Oh. Ini berarti akuisisi ya. Ini sih, motornya itu warna itu mengurus. Jalur dong, cuma dikasih nggak tahu gimana lah. Dikasih satu unit, satu unit. Woi, si kaset. Si luar, Pak. Ya. Biar enggak macet. Karena jalan Nemo ya. Op, sini aja. Pak, makasih banyak ya, Pak. Sukses terus, rezekinya lancar terus, sehat selalu pokoknya, Pak. Siap. Pokoknya hati-hati di jalan, oke. Sehat ya. Om, matur nuwun ya, Om. Siap. Makasih ya, Om. Wih, motor ya. Ini udah sampai kita di Cilur. Ya, mau pulang. Putri Kediri, mantap. Putri Kediri ini udah sampai di pasar di luar. Kita udah naik Mini Harta ya. Emang dari dulu memang itu bis kebanggaanku ya. Jadi dari dulu pokoknya wah, Mini Harta terus lah pokoknya. Mini Harta, Sinar Dedi tuh. Kita udah sampai, oke. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bus Mini Harta Sinar Dedi tetap eksis terus, Bogor Rambutan tetap ada ya. Jangan pakai kendaraan pribadi, kalau bisa pakai angkutan umum aja. Nanti jadinya bakal macet kayak gini, ini dari Pomat sampai sana mungkin ya, sampai Dua Raja itu, jembatan itu paling biasanya segitu ya. Jadinya macet gara-gara kebanyakan kendaraan pribadi. Okay. Selinginlah waktu kalian buat naik angkutan umum, walaupun lama, tapi itulah yang membuat kalian bisa seperti ini. Ya. Bisa punya mobil, bisa punya motor. Berangkat kerja dulu naik angkutan umum juga. Oke. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kesalahan kata, pengucapan serta informasi, mohon dimaafkan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enak.